nama saya Sugihanto. Kebetulan saya adalah ketua Dewan Harian Cabang Angkatan 45 yang saat ini disebut Dewan Harian Cabang Pembudayaan Kejuangan 45 Kabupaten Bojonegoro. Kami akan perkenalkan tempat kejuangan 45. Yang pertama adalah tempat Litu Suyitno. Di alun-alun Bojonegoro ada patung. Kemudian ada trik tentara pelajar yang berada di monumen alun-alun di pojokan alun-alun. Di samping itu ada yang sangat penting, yaitu tentang kejuangan merebut kota Bojonegoro. Ronggolawe pasukannya dipimpin oleh Sudirman yang saat ini beliau ada namanya di Stadion Kota Bojonegoro Sudirman. Tempatnya di sana ada monumen di Palagan Temayang. Kita akan perkenalkan juga tempat monumen Suyitno. Dengan sejarah itu perlu kita bangkitkan semangat kita mempunyai jiwa semangat kejuangan 45. Itu penting bagi kita. Maka dari itu sejarah Bojonegoro perlu kita tumbuhkan kembali. Tanpa kita menumbuhkan sejarah di Bojonegoro, kita tidak tahu sebagai masyarakat Bojonegoro apa sebenarnya kota Bojonegoro di pada zaman itu dan zaman sekarang. Ya, terima kasih.